Oke, okay, Koryo, okay. Kita mau kemana sekarang? Dulu, Condet tuh harusnya dia bukan Cupang ya. Apa itu? Parfum. Nah, ini Cupang nih. Cupang, tapi Cupangnya bukan di leher ya, guys. Cupangnya di soliter. Kita deketin aja ya biar marah ya, kopi dikit. Iya. Kalau ini yang saya tahu dari awal saya main Cupang sampai sekarang Bang Arat masih stay dan tempatnya di sini. Ngomong-ngomong tentang masalah ikan hias di negara, Cupang tuh sekarang ini kondisinya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua 3.0 channel. YouTuber besar yang belum terkenal. Insyaallah akan terkenal. Amin. Oke, kawan-kawan, sekarang gua lagi ada di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Nah, hari ini gua ditemenin co-host. Kalau kata orang elit mah co-host, ya kan? Nih co-host gua nih, ya kan? Woi. Teman-teman dari 3.0 channel, senang banget nih diajak vlog ya, walaupun gue yang minta sih. Tadi sebenarnya belum mulai-mulai nih kamera, ya udahlah gue coba. Yuk kita muter-muter sama Om Rio nih di Pasar Ikan Hias Jatinegara. Kan kata orang udah sepi gitu, cuman menurut saya sih gak sepi, masih rame ya. Yang di jalan rayanya ya. Ya mobil lewat tuh rame banget, rame sampai kayak dihitungin. Apalagi mobil-mobil Avanza sama Sigra. Iya, gak usah dihitung. Cuman kita lihat yuk, kita jalan-jalan gimana kondisi sekarang pasar ikan hias di Jatinegara. Oke, kawan-kawan, sekarang gue di balik kamera. Nah ini ada ketua KCHC nih, Bang Eki. KCHC, kemudian Cupang Hias Condet. Banyak teman-teman. Oke, Koryo, kita mau kemana sekarang? Dulu, Condet tuh harusnya dia bukan Cupang ya. Apa itu? Parfum. Sama Sisha. Bener-bener. Iya. Sama tukang ini, iya. Jual beli motor bekas. Pastor. Oke, teman-teman, kita ngikut. Kita mau bahas apa dulu nih? Ini karena ini teman-teman dari Cupang, pasti kita ke kios Cupang dulu nih. Ke kios Cupang, nah, oke. Okay. Teman-teman bilang kalau di sini sepi sebenarnya, memang sepi yang rak-raknya, cuman masih banyak. Kita mulai di gantangan dulu. Ini bilang di arena. Iya, ini di gantangan ya, kalian di gantangan ya. Kita ke dari mana ya enaknya di sini dulu lah. Tuh, Cupang tuh. Cupang nih. Nah, ini Cupang nih. Cupang, tapi Cupangnya bukan di leher ya, guys. Nope. Cupangnya di soliter. Leher merah doang, ya, merah doang. Ini merahnya ada hitamnya, kelamaan. Ini abang, Bang Arab tuh, Bang Arab. Bang, izin liputan boleh? Oh, boleh. Boleh dong. Oke, Koryo, lanjut, apa yang mau dibahas? Kita deketin aja ya, biar Bang Arab ngobrol dikit. Iya. Kalau ini yang saya tahu dari awal saya main Cupang sampai sekarang Bang Arab masih stay dan tempatnya di sini. Ngomong-ngomong tentang pasar ikan hias di negara, Cupang tuh sekarang ini kondisinya seperti apa? Kondisinya sekarang kalau menurut saya sih memang gimana ya? Karena nggak bisa diprediksi juga ya. Kalau menurut saya sih. Untuk posisi saat ini sebenarnya Cupang sih masih stabil ya. Cuman ya tergantung ini aja kualitas dia, karena banyak luar stresor yang baru ya. Itu sekarang kita jadi harus mungkin ikutin terus ya, berarti minimal ikutin terus apa yang dimaui oleh pasar atau marketnya kan, maksudnya orang-orang beli jangan stuck ya. Ada sih orang yang idealis, teman-teman, kayak saya tahu nih spesialisnya dulu tuh kalau lo nyari-nyari kalau di dia ini sebenarnya daging hitam nih, saya tahu ya, cuman sekarang warna-warna ada juga karena kenapa ngikutin pasar, bener ya? Betul ya. Gitu. Ya udah kita muter, pokoknya sukses terus. Okay. Mudah-mudahan lancar. Okay. Jangan kapok terus warnai dunia percupang. Oke, siap. Ya. Oke, kita muter lagi. Oke, siap. Makasih ya, Bang. Pilih-pilih aja ya, kawan-kawan, teman-teman. Kita enggak semua cuman
Seenggaknya sambil lihat liputan, kita pilih aja ya, kita random. Ya, kita random. Jangan di belakang, Ki. Lu kagak fokus, Bang. Rame banget, katanya sepi, tapi ternyata rame lu di sini. Nah, itu makanya teman-teman yang mau dimanapun kalian berada, main ke sini. Ya, tahu kan di sini tuh membayar parkir doang. Nggak ya, perlu beli, nggak apa-apa. Yang penting tahu dulu kondisi. Jadi, nggak ada opini kalau... Wah, apalagi masih Jepang ya, sepi, udah gak ada yang jual. Nah, salah ya, kita coba jalan-jalan lagi. Let's go. Kita cari lagi. Teman-teman, nah kita ada di satu penjual lagi nih. Ya, coba sini nih. Dia nih, ditanya lama apa enggak di sini, lama, dulu botak. Dia gak pulang-pulang. Tadi ikannya gak hitam. Sampai hitam. Sekarang lagi. Ini ikan-ikan daging hitam semua nih? Iya, rata-rata dominan. Red series. Oke. Namanya siapa nama-nama? Nama Hafiz. Hafiz. Oke, ini Bang Hafiz. Kita tanya dulu satu pertanyaan aja. Kenapa masih stay jualan ikan cupang? Hobi. Atau orang hobi itu ya. Oh, langsung gratis, guys. Kalau kesini enggak usah nawar ya, maksudnya harganya berapa aja karena dia hobi, enggak nyari duit ya. Benar. Dia enggak nyari duit enggak. Oh, iya. Berjuang. Oh, hobi yang menguntungkan ya. Gua pikir nih dia enggak nyari duit kan, jadi konsisten. Jadi lu kasih berapa aja? Iya. Ini ada kotaknya. Nah, ini kasih gua 2000. Pokoknya sukses terus ya. Amin. Jangan lelah warnai dunia percupangan Indonesia. Amin. Ya. Lanjut teman-teman. Yo, foto lagi. Bang, makasih ya. Sama-sama, Bang. Oke. Kita nyari lagi di teman-teman. Kita ngobrol aja ya, kita sambil lihat-lihat nih. Gua aja jalannya sama dia yang bikin pegangan. Saking saking ramenya, saking gedenya gue. Nah, di sini kan makanya kita bilang pas pasar ikan hias, jadi nggak cuma cupang. Iya. Tuh ada ikan-ikan predator, yeah, ada Oscar ya, tapi nggak ada pialanya ya. Oke teman-teman, ini kita tadi kan di gantangan di bawah tuh. Kita biasanya kalau di pasar Jatinegara bilangnya gantangan tuh di bawah. Kalau jadinya teman-teman kita di atas gitu. Di atas tuh sebenarnya ini area parkir, tapi kita ngomongin di atas karena kenapa naik? Ya kan kalau turun. Ya kan? Oke. Nah, ini dia banyak sekali makan-makan juga ada. Makan ikan atau makan orangnya nih? Iya, orangnya juga makan kan, namanya orangnya manusia. Oh gitu juga. Ya. Ikan dikasih makan, orangnya juga kasih makan. Afrika, Afrika arwana nil import. Import. Ngeri banget. Nangkapnya sampai kena beling. Tuh, nangkapnya sampai kena beling. Ya. Enggak pakai sendal kali. Entar dulu, ini ikan apa kuda? Oke, ini review harganya dong. Dengan Abang Heo dulu. Bang, dengan Abang Heo dong. Bang Rijal. Bang Rijal. Bang jualannya di pasar doang atau ada IG-nya segala macam? Ada Instagram, ada Ikan Rumahanku. Udah berapa kali di banner? Udah berapa kali di banner? Ya lumayan ya. Berarti kan. Tuh, yang penting semangatnya baru 4 kali, kita udah 6 biasa aja. Semangat, oh iya, yeah. Dengar nggak tuh? Betul. Kira-kira yang paling mahal di tempat lu yang mana, Bang? Ya standar sih, cuman ada yang sini yang lagi ini mah. Import nih. Ini yang import kali. Ini nil apa? Kenapa dia kuda? Kuda nil. Kurang tahu deh. Infonya dari sungai ini lah kali. Sungai ini dari Afrika. Benar ya? Oh, dari sana. Tahunya dia bisa ngomong Afrika ya? Sumba babatuba. Agak pakai celana. Oh iya, atau iya. Atau dia gimana nih tahunya dari ini? Besar. Oh, jadi dia bisa berapa gede? Bisa nyampe 2-3 meter. Buset. Dia warna tapi. Modelnya kayak Arab Pai Makawe. Oh iya, aku ngeliat kecana enggak ya? Iya, palanya kayak betok. Iya, kayak betok bener. Tapi arwana nih ya? Arwana. Masuknya ke jenis arwana, Bang. Arwana. Berapaan ya segini, Bang, gedenya? Apanya? Ya harganya. Harganya di sini saya buka harga 1,5. 1,5 masih masuk akal ya. Karena lu bayangin lu aja ke Afrika nih, dia belum tiket loh. Belum kena belinya. Belum kena beli. Lu tahu di sini sono ya sungai. Belum tiba-tiba ada kuning-kuning gambar. Oh, iya. Sampai sungai kita enggak tahu kayaknya. Jadi pokoknya dia seru nih. Diinjek lawan ya buyar. Loncat kepleset. Bang, Rijal. Bang Rijal. Dari ikan rumah hantu. Ikan rumah hantu. Tuh ikan rumah hantu ya. Ini biasanya juga ada di pasar malam ya guys. Ada. Rumah hantunya dulu. Ini rumah hantu. Ini rumah hantu. Oh rumah hantu. Oh no. Bisa kirim-kirim. Bisa kirim-kirim. Oke. Oke. Ini pokoknya kita nanti ada di saya masukin ya. Ini tuh. Tuh. Nomor teleponnya tuh teman-teman. Oke. Oke ya. Yuk. Okay. Nah ini cupang nih yo. Nih. Keren-keren. Tuh. Nih kita coba sortir ya.
Wah, ada super rap. Boleh-boleh nih FNF nih. Ha. Double tail nih, Bang. Kamon. Gondrong-gondrong banget. Iya. Berapa nih? 20. Coba karena yang lain gua enggak bawa setter, guys. Oh. Kalau main solid susah. Coba aja ini ya. Nah, kali jadi sesuatu ya, kali jadi sesuatu. Kita main di FNF aja nih. Apa tuh? Lumayan kayaknya nih. Ngeros dikit ya, enggak apa-apa, kita support aja, Bang. Bang, namanya siapa, Bang? Rijal. Hah? Rijal. Rijal banyak banget, Bang. Jangan-jangan di Jatinegara. Rijal. Rijal ini, Bang. Harus Rijal namanya yang jalan yang dagang, Bang. Tapi sambil lihat-lihat lagi boleh enggak ini? Boleh. Ada dot-dot juga loh, Bang. Wih. Marble ya, marble dot-dot. Aduh, tapi udah sisaan nih kayak kita nih kesini ya. Apa ini? Ini dulu merah putih mahal nih, tapi ini enggak. Oh, enggak apa-apa. Coba aja nih, ini belum masih sama junior ya. Oke, kita bayar aja nih ya. Cooper. Apaan nih Cooper nih? Sama ya. Oh, kita coba lihat yang full mass, yang full mass. Ini mengambil-ngambil aja apa duit? Mangganya. Bisa pakai KJP, Bang? Ya. Dapatnya ntar alat tulis. Lu mau lu tuker sepeda. KJP. Ya. Bisa, Bang. Oke, ini ambil dulu dah. Dan wah, yang multi lagi. Oh iya. Koi. Ini berapaan juga? 20-an juga. Aduh, multi Cooper ya. Gak apa-apa, kita ngerjain si Oki aja, gue kan ada tim tuh, biar aja dia ngerawat ya. Bodo amat. Ini semata-mata gue aja ya guys, gue gak pakai center, gak pakai apa nih, kira-kira aja nih ya. Gue juga gak tahu jadinya apa, kan bisa labib namanya juga ikan, kita nyortir ya. Bener. Gue biar Eki pake baca, gue malah apa. Ya gue kan ngajak. Enak sih, Cooper tuh dulu mewah parah sih. Sampai sekarang kalau misalnya Cooper main center enak banget, Bang. Ya. Lu bawa center gak? Kagak bawa, Bang. Ini kan udah bawa center ini nih. Oh iya, ini juga ada lamp. Iya, Bang. Kenceng banget lagi. Iya. Kalau udah ditarik, harus dibeli loh. Ini ya, takutnya jongke. Kayak di SD. Gak dapet apa-apaan. Kayak di SD-SD ya. Coba sini, gue ngedek dulu, Bang. Bisa gak? Enggak cukup ini. Ini gue ada, Bang. Oke, pinjem dulu. Pakai, Bang. Gue gak bawa dompet, gak sengaja. Gue mau pakai duit dia aja. MC se-Indonesia. Enggak, masih enggak bawa dompet. Emang enggak bawa dompet dari rumah. Lagi. Lagi, Bang. Lebih dulu apa gitu? Dua. Kita dapat dua ya, Bun ya. Woi, dapat dua tuh HM. Kamu isi dua malam ini. Ya, mudah-mudahan bisa main di Kane ya. Kita enggak tahu sih namanya. Cakep tuh kayaknya. Yang ini ya. Kayaknya mudah-mudahan sih ya. Masih junior yuk. Oke. Bang, makasih Bang. Ya, makasih Bang. Siapa bilang sepi, Cupang. Iya. Nah, guys, kalau kita tadi Ki, di lapak-lapak ya. Lu ngeliatin apa sih? Gemes banget Bang, mau menyikat Bang. Bukan apaan emang? Mas Koki ya? Ya, cari yang mbaknya deh. Mbak Koki. Kalau masnya gemes, apalagi mbaknya. Iya, gemesin ya. Apalagi jamur ya. Apa tuh jamur? Ya, udah di bawah umur. Iya. Bang, boleh kenalin ya namanya siapa Bang? Iya, Bang. Iyan. Hah? Iyan. Iyan. Iya, udah berapa lama Bang di sini? 3 tahun. 3 tahun tuh enggak apa-apa juga. 3 tahun namanya apa aja Bang? Koki sama Koi. Koki sama Koi. Oke. Kalau yang Koi yang bawah? Bawah kolom. Sono di kolom. Oh, di kolom. Ya, lu mau nyebur. Emang boleh. Jangan, Bang. Kasihan 15 menit 50.000. Mau, Bang. Jadi bisnis juga ya. Bro. Jajan bukan Koi ya. Apa ikan yang bersihin kaki tuh. Yang makanin jamur. Iya. Bang, Eki ya Bang Tian ya.갑자기 내게 나타나죠 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야